Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber dan Kresnawan, jumpa lagi bersama kita di channelnya Pan Komar. Come back to my di channel Pan Komar. Kembali lagi dengan Pan Komar. Kali ini Pan Komar ada Dogo Fried Chicken yang ada di daerah Mumbul, Nusa Dua ya. Habis pulang dari kerja mandi laundry. Sengaja saya pulang duluan, harusnya pulangnya nanti jam 19 karena saya puasa satu Rajab. Ya alhamdulillah ya sahabat YouTuber. Ini menunya sebetulnya ada nasi gorengnya, katanya 10 menit. Ini dapatnya ayam sama nasi plus sambal sausnya ya. Ya murah meriah ya. Menu murah meriah ini paket satu cuma 18.000 ya, 17.000 nasi gorengnya 18.000. Ya total free ya, free minuman 2. Ya, total semua 35 ya. Enggak apalah yang namanya uang bisa dicari. Yang penting kepuasan sehat kita ya. Jadi kali ini Pan Komar buka puasa ya di edisi Rajab ya. Bagi yang belum melakukan puasa Rajab silakan bisa mengikuti ya. Bagi yang sedang melaksanakan seperti Pan Komar sekarang, ya alhamdulillah ya, sekarang kita berpuasa. Baik, kali ini mungkin sudah waktunya berbuka karena di Denpasar itu 18.47 ya. Kali ini kita mau makan ya sahabat YouTuber Kresnawan, serta teman-teman semuanya ya. Kita makan Indonesia ya. Kita minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka syukur. Alhamdulillah, ya amin. Kita makan ya. Ini nasinya ngambil sendiri. Tuh, makanya cetakannya tidak sesuai. Ya kita sendiri ya. Jadi kalau di Bali itu kedai-kedai ayam itu macam-macam ya, ada GFC, ada Ugomat, ada ACK. Ya yuk, detail-detail besar terganggu sama detail-detail kecil ini gitu. Ya persaingan bisnis emang seperti itu. Kita kan sebagai customer mencari tempat yang lebih efisien ya, lebih cepat, lebih dekat, nggak harus antri, harus jauh-jauh. Ini kan cukup jalan aja belok, jadi kan makan aja jadinya. Sahabat YouTuber, tadi sahur Pan Komar itu makan ini aja, snack ya. Jadi nggak makan nasi nggak bisa, ini makan kue gitu. Habis 3 snack ya. Jadi begitu dibawa puasa, lemasnya luar biasa. Apalagi kerjanya di laundry, lipat-lipat barang. Walaupun saya posisinya sebagai accounting. Tapi kan pekerjaan accountingnya udah selesai, masa harus bengong. Ya turunlah ke produksi, ngebantuin rekan-rekan, kasihan juga kan. Jadi ngelipetin dah towel-towel. Karena kita menghandle 5 hotel ya. Ada Watermark, ada Hotel Liberta, ada hotel apa namanya tuh, Anja. Kemudian ada Sunrise Aventus. Kemudian ada Hotel Solbis Miliar.
ya, yang di benua ya. Sambil menunggu nasi gorengnya, kita makan dulu aja ya. Nasi goreng, nasi diprosesin. Hari lagi kita akan menginjak bulan suci Ramadan ya sahabat YouTuber. Kita harus mempersiapkan semuanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitu aja dengan tengkomat. Cukup anda bantu di sini. Nanti nasi gorengnya tak bungkus aja dia pulang. Di sekarang mau sholat maghrib. Sampai ketemu lagi di MyDish channel Pan Komar. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya channel YouTube-nya Pan Komar. See you next again. Bye bye. Sambung ya, tadi kita di Kokomat, sekarang saya juga ada di Aula Serbaguna Lotus. Jadi salat maghrib ya di sini ya. Tadi makan di Gogo samping Kokomat di Nusa Dua. Sekarang kita di sini, kita makan nasi gorengnya dibungkus ya. Nasi gorengnya sahabat YouTuber, ini 18.000, tadi ayamnya 17.000, 35 ya. Jadi hari ini kita buka puasa. Jadi tadi nasinya sedikit, saya nggak terlalu suka karena saus. Oh, ini kayaknya nasi gorengnya enak dah, sahabat YouTuber. Oh, ada pedasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Telurnya diceplok. Kita digogomat ya. Satu rekomendasi sekali ya. Kita makan buka puasa satu Rajab. Banyak kali, banyak juga.
mau dimakan di sana, kayaknya kan sholat, jadi nggak enak, kita kan muslim, kita kan pengen dunia akhirat ya, akhiratnya dapat, dunianya juga dapat. Pedas. Jadi aktivitas Pankomar itu di bandara tuh libur, di bandara libur, di bandara libur. Jadi Sabtu dan Minggu kalau di Manik Londre tidak ada liburnya. Kalau libur, nggak duitnya nggak ada. Jadi sehari 100.000 ya. Yang mau ke Bali cari kerja, carilah Pak Komar. Insya Allah sama Pak Komar dibantu ya. Pak Komar itu menyalurkan tenaga kerja, membantu aja. Ya masalah hitung-hitungannya Allah Subhanahu Wa Taala aja, aku ikhlas kok. Yang penting jujur ya. Jadi tidak memalukan Pak Komar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajarana wa kasakana wa kajarana minamus. Bahasa hari ini tuntas ya. Sabtu Rajab. Nanti ketemu lagi di puasa Senin Kamis. Insya Allah kita puasa. Selama kita masih ada kesempatan, lakukanlah berapa baik ya, karena hidup itu satu kali ya, satu kali nanti dibangkitkan dan dipertanggungjawabkan apa yang kita miliki ya, apa yang kita lakukan, amal-amalannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukupkan sampai di sini dengan Pak Komar untuk buka puasa satu Rajabnya dengan nasi goreng plus ayam Kentucky Go-Go Fried Chicken ya. Sampai ketemu lagi di My Dish Channel Pak Komar. Saya sendiri dengan Pak Komar. Sampai ketemu lagi di My Dish Channel Pak Komar. See you next again. Bye bye.